Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, jumpa lagi dengan gue di channel Septian DC ya. Oke, pada kesempatan ini gue akan mengajarkan kalian bagaimana cara membuat link Instagram dengan kita sendiri ya. Jadi kita membuat link Instagram untuk menuju ke profil kita, teman-teman. Oke, bagaimana tutorialnya? Oke, sebelum ke videonya, pastikan teman-teman sudah mengklik tombol subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya yang menarik. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Halo guys, jadi kali ini saya akan mengajarkan teman-teman ya bagaimana cara membuat link profil teman-teman ya, link profil Instagram teman-teman. Oke, nah apabila teman-teman ingin membuat apa linknya itu supaya teman-teman apabila ngepost ke sosial media kalian atau teman-teman rekan kalian itu dapat mengklik link itu menuju ke profil Instagram kalian ya. Oke guys, untuk langkah utama yang harus kalian lakukan adalah, jadi contohnya seperti ini guys ya. Misalnya saya pakai ini. Setelah itu teman-teman klik tiga ini aja teman-teman. Kemudian teman-teman klik tautan. Oke, setelah itu teman-teman masuk ke terserah ya, mau catatan ataupun WhatsApp ataupun apa, supaya membuat ketikan teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kemudian teman-teman buat tambah baru. Nah, teman-teman bisa copykan saja yang tadi. Teman-teman bisa hapus sampai ujung ya teman-teman ya. Nah, sampai garis pagar miring ini guys. Oke, setelah itu teman-teman kembali. Nah, masuk ke Instagram lagi teman-teman ya. Instagram, masuk ke profil teman-teman. Supaya apa? Supaya kalian bisa mengetahui username dari Instagram kalian guys ya. Jadi di sini username saya sini Septian DC. Oke. Jangan lupa teman-teman juga untuk follow Instagram saya ini teman-teman ya. Supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari postingan yang ada di Instagram saya ini. Oke, lanjut. Setelah username diingat ya teman-teman ya, teman-teman kembali lagi masuk ke catatan tadi. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan username teman-teman tadi. Misalnya saya contohkan seperti ini guys ya. Nah, setelah itu teman-teman klik tanda garis miring lagi guys ya. Oke, jadi seperti ini teman-teman linknya. Oke, kita langsung kita coba saja. Kita salin teman-teman, kita blok terus kita salin. Setelah itu teman-teman klik ke WA teman-teman ya. Oke, misalnya di sini contoh saya contohkan. Nah, apabila link itu benar, teman-teman klik saja link ini dan akan masuk ke profil Instagram kalian ya. Nah, apabila teman-teman tidak mendapatkan informasi atau tautan pengguna tidak ditemukan, dan jadi username itu salah teman-teman. Jadi harus teman-teman itu username harus benar ya. Jangan sampai salah. Oke, kembali. Kita akan betulkan dulu username tadi ya teman-teman.
Jadi di sini bukan BC teman-teman, jadi DC. Oke, udah seperti ini. Kita bakal copy linknya, salin, kemudian kita tempel di WhatsApp tadi teman-teman ya. Misalnya di sini saya contohkan di ini ada guys ya. Nah di sini kita bakal paste lagi teman. Nah oke, setelah itu kalian klik lagi apakah sudah benar link tersebut teman-teman untuk menuju ke profil kalian. Nah jadi seperti ini guys ya, udah masuk ke menu profil kalian. Jadi rekan kalian itu bakalan bisa langsung mengikuti atau men-follow teman-teman ya. Dengan cara ini teman-teman dapat memudahkan supaya kalian bisa meng-share link ini ke sosial media kalian ya, misalnya contohnya di YouTube ataupun di sosial media yang lain. Oke, jadi seperti itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang belum tahu ya, supaya tidak ketinggalan dari video-video saya yang menarik ini. Oke, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.